Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mania, salam transportasi Indonesia. Di malam hari ini saya sedang berada di pangkalan Lebak Bulus, terminal Lebak Bulus, tepatnya di Pasar Jumat. Di malam hari ini saya berkesempatan untuk hunting kembali angkatan malam bus Kuningan yang menuju ke Kuningan ya, tepatnya di malam minggu, tanggal 22 Oktober, Sabtu 22 Oktober, angkatan malam. Ini ada unit Jaya Mahero Dagila nampaknya lagi mengetem dan siap untuk diberangkatkan guys, dengan diper Mas Yono. Dan di belakang sana ada unit Putra Luragung Sakti Al Habib, nampaknya siap mendorong nih, mendorong Jaya Mahero Dagila. Ini dengan berbaju hijau, liper hijau dari Putra Luragung Sakti, dengan Reaper Sohib Antum Kopiah Berem. Dan di sebelah sana ada unit Caraka Upin Ipin dan Sohib Umami untuk angkatan pagi guys. Nanti kita ke sebelah sana. Dan situasi jalan di malam hari ini lumayan cukup lancar. Kemarin sempat macet-macetnya ini guys, karena kan di tikungan sebelah sana ada pengecoran. Nah, macetnya sampai ke sini guys. Bisa pantau juga kita bus-bus Haryanto yang melintas dengan mode kalemnya dikarenakan macet. Ya, di malam minggu ini Jaya Mahero Dagila diberangkatkan tepat pukul 20.42. Agak maju ya guys, dan penumpang penuh ini guys. Siap berangkat dengan Reaper Mas Yono. Oke, diberangkatkan. Hati-hati jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ada unit NPM melintas menuju ke Pondok Pinang. Nah, ini ada unit Putra Luragung Sakti Al Habib yang nampaknya siap untuk mengetem guys. Nah, ini dan script per kita Sohib Antum nampaknya melihat situasi di bawah terminal ini, Pak Habib. Dan nampaknya Luragung Al Habib siap untuk mengetem, menggantikan posisi dari Jaya Mahero Dagila. Nah, ini di sebelah sana ada unit Sohib Umami untuk angkatan pagi, dan unit Putra Luragung Sakti Caraka Upin Ipin untuk tem terakhir di belakang Luragung Al Habib guys. Nah, nampaknya Caraka siap dimasukkan ke jalur untuk mendorong Al Habib. Dengan Reaper Mas Darli kayaknya di malam ini. Oh,
cara kau pinipin. Tampaknya terhalang minibus, guys. Ya, ini penumpang Al-Habib nampaknya datang nih. Ada rombongan yang mau pulang menuju ke Kuningan ataupun Sindang Laut. Dan kru yang bertugas ada Bang Kumis selaku karnet dan Pak Haji Karto selaku kondektur dan Pak Habib sebagai driver atau pilot. Di malam minggu untuk penumpang lumayan cukup ramai dan di unit roda gila tadi sudah full penumpang, guys. Di malam minggu ini lumayan ramai. Nah, ini penumpang dari Al-Habib nampaknya baru datang 2 unit minibus rombongan. Ini tampak belakang dari Lurah Agung Al-Habib yang baru mengetem dan cara ngupin ipin. Putra Lurah Agung Sakti Al-Habib nampaknya siap untuk diberangkatkan menuju ke Kuningan. Bergawe. Berangkat. Berangkat. Al-Habib. Siap. Jostol. Jostol Cipali. Ini siap untuk diberangkatkan dengan penumpang yang cukup ramai, guys. Dan di belakangnya unit Caraka Opin Ipin nampaknya siap untuk maju. Nah, ini driver Al-Habib yang kebetulan namanya Pak Habib. Nah, ini Al-Habib ini diambil dari nama sang driver, guys. Driver yang bernama Habib Zain dipasang di mobil ini yang berjuluk Al-Habib Soib Antum. Pak, pukul 21.47. Nah, ini Al-Habib diberangkatkan, guys, menuju ke Kuningan. Nah, ini Bang Kumis. Dan sang kondektur Pak Haji Karto di dalam sana. Oke, Al-Habib, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan unit Caraka Opin Ipin langsung menggantikan posisi dari Al-Habib. Ini mengetem, diberangkatkan untuk terakhir, tepat pukul 23.30. Oke, cukup sekian pantauan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu asmara.